Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahi fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bertemu lagi kita di dalam tazkirah Ramadan pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kehidupan kita seharian ada dua perkara yang datang dan pergi sebagai pelengkap kehidupan kita, iaitu kesenangan dan kesusahan. Kesenangan dan kesusahan ini sering bersilih ganti dan tidak berkekalan kerana pada fitrahnya tiada yang berkekalan di muka bumi Allah ini. Apabila kita merasa nikmat kesenangan itu, kita hendaklah sentiasa bersyukur dan ingat ketika kita merasa nikmatnya ketika susah. Begitu juga ketika merasa sibuk dan tertekan, ingatlah bahawa akan datang kelapangan dan kegembiraan selepasnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 6, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra. Sadaqallahul 'azim. Maksudnya, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita berada di dalam masa-masa suka, masa-masa susah, selalulah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang bermaksud, ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nikmat yang Allah kurniakan kepada kita sebagai hamba-Nya adalah pemberian yang berterusan, sama ada dalam bentuk fizikal ataupun spiritual. Apa itu bersyukur? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bersyukur itu adalah tindakan yang bertujuan untuk kita berterima kasih di atas nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Menurut Ibnu Qayyim, secara lisannya, syukur itu adalah dalam bentuk pujian dan kesedaran diri, dengan hati dalam bentuk kesaksian, dan dengan anggota badan dalam bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlawanan daripada rasa syukur itu adalah kufur nikmat. Itu adalah sifat keengganan untuk menyedari atau bahkan menafikan Allah itu sebagai pemberi nikmat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh itu, sentiasalah kita bersyukur apabila kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita melihat sama ada nikmat itu dalam jumlah yang banyak ataupun yang sedikit. Kerana orang yang selalu bersyukur itu pasti Allah akan menambah kebaikan dan kenikmatan kepadanya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.